kita nak puasa esok. Jadi lepas nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala, duduk dalam hati, sahaja aku berpuasa esok hari dalam bulan Ramadan, fardu atasku kerana Allah Ta'ala, wajib. Adapun ulama ni cerdik, depa tahu manusia ni hidup dia kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Jadi bila kita lupa, apa nak buat? Sebab siapa yang tidak berniat di malam hari, batal puasanya, tidak sah puasanya. Maksudnya batal tu tak dikira puasa dia. Jadi ulama mencari apa yang ada, maka ulama memutuskan bahawa siapa yang berniat satu bulan, contoh niat dia, sahaja aku berpuasa satu bulan penuh di bulan Ramadan, fardu ke atasku kerana Allah Ta'ala, maka dia bila lupa pada malam-malam yang lain, puasanya dikira sebagai sah, diambil kira dengan niat yang sebulan tadi. Tapi dengan satu syarat. Apakah syarat itu? Niat sebulan hanya dikira pada malam yang pertama sahaja. Contohnya, katalah, sebab ni anak bulan pun tak tengok lagi kan? So, kalau katalah malam apa, tengok pada 15 hari bulan dan nampak anak bulan. Jadi, 16 hari bulan kita puasa. So, 15 hari bulan malam tu, kena niat yang sebulan ni. 16 malam tu dah tak kira lah. Boleh dapat? Itu syarat dia. Wallahu'alam, semoga semua mendapat puasa yang makbul diterima Allah sempena bulan Ramadan ini.